Kemana aku harus cari uang buat obat-obatan Rara? Mas Aryo sekarang udah gak peduli lagi. Udah gak pernah kasih uang bulanan. Mama. Kenapa sayang? Sakit? Kenapa? Enggak kok, Ma. Oh ya, Ma. Rara boleh minta kepangin rambut Rara gak? Boleh dong. Sini. Jadi deh. Aku cantik gak, Ma? Cantik banget dong. Oh ya, Ma. Mama boleh gak sih, Ma? Sekolah. Tenang aja deh. Rara janji Rara bakalan jaga-jaga diri Rara. Kan kalau di rumah terus Rara bosen, Ma. Terus kalau ketemu teman-teman kan jadi gak ingat terus sakitnya Rara. Terus mau terus. Gue jadi minta sekolah sih. Kan dokter Irfan bilang Rara harus banyak istirahat. Harus sekolah dulu ya, Nak. Hidup aku udah sebentar lagi. Jadi aku pengen habisin hidup sisa-sisa aku buat bersenang-senang. Gitu. Iya, Ma. Maafin Rara ya. Rara gak bermaksud buat sedih Mama. Rara boleh sekolah gak? Boleh ya, Ma. Boleh? Boleh gak? Kok bandel sih? Kok nakal sih? Mama tanya dulu dokter Irfan ya. Rara janji dong sama Mama. Rara harus bisa jaga diri Rara. Rara nggak boleh capek-capek. Ya. Tenang aja, Ma. Rara janji. Apa sih? Aku gak ngerti. Kamu gak suka? Ya tapi maksudnya apa cincin ini? Aku gak ngerti deh. Maksudnya apa? Ya buat ngelamar aku dong nih, di jari aku. Sayang, bukannya aku gak mau. Tapi kan kamu tahu anakku Rara sedang sakit. Waktunya gak tepat. Kenapa? Kenapa kamu gak mau, Mas? Kamu tuh keterlaluan, tau gak sih? Kamu tuh gak pernah gerak. Makanya aku inisiatif sendiri. Aku udah mengimpikan hal ini. Cincin itu kamu masukkan di jari aku. Kamu pasang di jari aku. Tapi kamu malah ngancurin semuanya. Kamu tuh keterlaluan ya? Kamu sering buat aku bete. Dina. Dina, sayang. Lepasin. Iya. Aku salah. Aku minta maaf. Aku mesti gimana dong, Dina? Kadang-kadang aku juga manusia bodoh yang gak bisa ngerti perasaan kamu. Aku ini banyak pikiran, Dina. Aku minta maaf ya. Mas, aku ingin kita selalu bersama. Dan semua perhatian kamu tuh hanya untuk aku. Kita buat komitmen kecil agar kita ini selalu bersama. Emang kamu gak mau apa? Sayang, gak mungkin aku gak mau buat komitmen sama kamu. Kamu tahu itu. Aku cinta sama kamu. Tapi aku minta maaf sama kamu. Ya mungkin tadi aku lagi banyak pikiran. Jadi aku gak bisa nangkap apa yang kamu.
saya. Udah dong, jangan marah-marah terus. Aku kan udah minta maaf. Masa sih kamu gak percaya sama aku kalau aku tuh cinta sama kamu dan mau komitmen? Dina, coba deh lihat mata aku dalam-dalam. Apa ada kebohongan di mata aku? Kalau gitu sekarang, pasangin cincinnya di jari aku. Kamu udah nurutin aku. Tapi lain kali, kamu harus melamar aku beneran. Ya? Janji? Janji. I love you. Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, Pak. Saya asisten Dr. Irfan. Saya disuruh memberikan obat ini. Obat? Iya, buat Rara. Obat dari Dr. Irfan? Iya, Pak. Berapa semuanya ini? Itu gratis, Pak. Nggak perlu bayar. Gratis? Iya. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ada siapa, Pak? Ma, ini obat kiriman dari Dr. Irfan buat Rara. Gratis lagi. Alhamdulillah, ya Allah. Dr. Irfan begitu baik, ya Allah. Semoga Allah membalas kebaikannya. Ayo kita masuk. Kasih obat buat Rara. Masuk duluan ya. Tapi tetap aja kita butuh uang untuk keperluan yang lain. Soraya, ada apa malam-malam telepon? Apa jangan-jangan Rara sakit lagi? Halo, Bu Soraya? Ada apa? Apa Rara sakit lagi? Malam, dokter. Maaf ganggu malam-malam. Saya mau ucapin makasih karena dokter udah kirimin obat-obatan buat Rara. Oh, iya, gak apa-apa. Saya pikir ada apa. Ada yang mau saya tanyain, dok. Apa? Rara minta sekolah apa? Apa Rara boleh sekolah? Kita lihat beberapa hari lagi aja, Bu Soraya. Kalau misalkan kondisinya Rara sudah stabil dan dia tetap memaksa sekolah, kita izinkan. Makasih, dok. Oh iya, Bu Soraya. Kalau misalkan check up lagi, tolong dibawa Pak Aryo ya. Iya, dok. Makasih ya, dok. Sekali lagi maaf ganggu malam-malam. Iya, sama-sama.
Andai aja aku masih bisa ngajak Mas Aryo. Tapi Mas Aryo sekarang udah punya kehidupan yang lain. Loncat-loncat, nggak boleh lari-lari, sama nggak boleh capek-capek. Janji ya? Ya, Ma, Rara janji aku bakal jaga diri aku baik-baik. Janji? Ma juga janji ya, Ma jaga diri Mama baik-baik, dan aku nggak sakit kayak Rara. Ya? Terus, Ma jangan sedih lagi ya. Senyum dong, Ma. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Clara, sudah masuk sekolah? Iya, Bu. Udah masuk sekolah. Abisnya Rara bosan di rumah terus. Ayo, sekarang kita masuk ke dalam kelas ya, sayang ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cantik. Dadah.